Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya Om Bagus. Kali ini saya akan buatkan video mengenai daftar harddisk, daftar smartphone-nya si iPhone. Kalau yang si iPhone 8. Nah, untuk yang iPhone 7 sudah saya buatkan video, silakan teman-teman cek di channel saya. Saya sudah buatkan video untuk yang iPhone 7 dan iPhone 7 Plus. Karena itulah iPhone terakhir menurut saya yang paling worth it. Nah, yang kedua itu ada si iPhone 8. iPhone 8 ini adalah satu tingkat di atas iPhone 7 atau lebih dikenal dengan iPhone 7s gitu loh. Jadi ini adalah upgrade-nya, namun tidak terlalu signifikan sih upgrade-nya, masih RAM-nya masih 2 kalau nggak salah. Kalau yang 8 Plus baru udah 3. Oke. Okay. Kita akan cari, namun tetap harus garansi resmi, namun garansi hitam. Kalau Anda, kita klik garansi iBox. Oke. Nah, kita akan cari sekarang ini garansi Apple masih aktif, berarti yang Inter ya. Karena ingat ya, ada kebijakan IMEI, kita tidak bisa menggunakan si smartphone kalau tidak terdaftar IMEI-nya guys. Nah, paling aman ya terdaftar IMEI-nya adalah yang garansi Indonesia. Ini garansi resmi BN. Pin ini punya Erafone, memang Erafone lah si distributor resminya si iBox. Ya, yang ini iPhone 8 128 GB, masih di angka ini iPhone 8 Plus ya. Ya, iPhone 8 Plus di angka 10.400 guys. Keren sih masih. Nah, nanti saya akan buatkan video juga untuk iPhone SE 2 ya mungkin ya. Kita cari coba yang ini. iBox Gold. Nah, ini iPhone 8 yang biasa masih di angka 7,5 juta guys, lumayan ya. Kesehatan baterainya wow, 99%. Keren sih. Dan benar serisnya PAA, itu benar serisnya dari Indonesia. Kalau yang saya sarankan memang beli yang 128 minimal ya. Kalau 64 itu cepet banget habis guys, cepet banget. Kita coba cari yang iPhone 7 ini, keren. Teman-teman kalau mau main game Mobile Legend paling enak nih pakai iPhone 8 ini. Nah, namun saya tempatnya masih 84%, namanya juga second kan. Cuma ya dulu 17 juta dulu guys, sekarang cuma 7,5 juta. Ya, aksesorisnya masih original. Baterai LTE-nya 84 dan mungkin lagi 6 bulan udah harus ganti baterai itu kalau tidak salah, kalau teman-teman pakai pull terus. Artinya main game charge recharge kurang lebih lagi 6 bulan atau 1 tahun itu udah harus ganti baterai. Oke, cari yang kalau dapat cari yang di atas 90% karena kurang lebih di atas 1,5 tahun atau 2 tahun. Ya cukuplah kalau kita kumpulin uang untuk beli baterainya. Karena setelah beli baterai itu formanya akan kembali keren lagi. Kita cari banyak sebenarnya Xbox 1864. Kalau memangnya untuk bermain game ini aja sebenarnya cukup, cuma kalau untuk kedepannya cari yang minimal 128 GB. Wajib. Nah, jangan Anda beli yang Pro Max, ini terlalu mahal ya. Cuma nanti saya buatkan video juga nanti guys. Nah, ini yang 8 XI Box. Tadi yang harus 28, 7,5 juta. Ini yang 256, 6,7 juta XI Box. Nah, oh, kesehatan baterainya yang 79. Aduh, kasihan sekali. Yang ini kan kesehatan baterainya yang 99% guys. Wajib ya kesehatan baterai. Nanti saya akan buatkan video cara membeli smartphone iPhone khususnya, yaitu sangat-sangat gampang, namun ini kalau teman-teman salah sedikit aja fatal gitu loh. Karena iPhone sekali benerinnya mahal coy. Sekali biaya perawatan atau biaya servisnya itu mahal sekali saya pun. Ini jangan beli yang 64 sih menurut saya. Tahan dulu kalau teman-teman tidak punya uang.
tabung dulu menurut saya. Minimal 128. Karena file gitu, kalau iPhone satu kali foto, wih berat. Loh ini kok 256 tapi 64 di sini. Kita, waduh, nggak ada gininya. Oke, masih ada. Tapi ini keren, 7,9. Mendingan iPhone XR. Udah RAM, udah lebih kecil, lebih baterai lebih irit lagi iPhone XR. Prosesor lebih jauh lebih tinggi. Oke, kita coba lagi. Jadi ya teman-teman, berapa kisaran harganya? Nah, cukup saya rangkum. Jadi untuk yang baru, yang 128 itu masih di iBox, yang baru 10.400 teman-teman. Dan untuk yang second, kalau cari yang materialnya memang full seperti ini, ya, si iPhone 8 128 GB iBox itu masih 7,5 juta. Kalau yang 8 Plus iBox second ini memang battery health-nya aja yang agak di bawah, masih ya 84% ini, cuma barangnya ini bagus menurut saya. Harganya pas dan memorinya 256 GB. Ini nggak akan habis teman-teman. Apalagi 500 GB nggak akan habis. Saya 128 GB nya nggak habis-habis sampai sekarang. Nah, untuk yang ini 256 ini bagus sekali harga, cuma si battery healthy-nya aja yang 79% memang masih awet. Cuma kita harus siap-siap untuk menggantinya nanti itu. Itu yang berarti kepalingan harganya sekitar 500 ribu atau 600 ribu maksimal kalau baterai orinya. Kalau baterai orinya si iPhone 8 ini 700 ribu kalau salah. Saya dulu ganti iPhone 7 saya itu sekitar 500 ribu. Yang baterai terbaiknya si iPhone. Oke. Ini knowledge sama di 97. Ini bagus nih, cuma harganya bandingkan ini 7,5. Sorry. Yang 8 plus ini 7,5 dan ini 7,9. Nambah lagi 400 ribu, teman-teman sudah dapat 97% battery health. Oke. Jadi itu sedikit informasi dari saya teman-teman. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar mengenai daftar harga HP scanner saya dan thank you.